Oke guys, kembali lagi di channel Elektronik Samarinda. Kali ini kita ada satu buah amplifier merek DAT lagi guys. Jadi untuk kali ini serinya berbeda seperti yang kemarin. Di sini serinya P205UR. Ini amplifier dengan power 600 watt ya guys. Langsung aja kita buka untuk lihat isi dalamnya guys. Oke guys, seperti ini tampilan dari amplifier DAT-nya. Sekarang kita ukur dulu berapa panjang dan lebar dari amplifier ini guys. Untuk lebarnya sendiri, amplifier ini mempunyai lebar 42 cm guys. Lebarnya. Dan untuk ukuran ke dalamnya sini guys, dia ada 28 cm guys, dan tingginya sendiri di sini ada 14 cm guys. Dan untuk beratnya sendiri di angka hampir 8 kilo guys beratnya. Oke guys, sebelum kita lanjut melihat apa aja settingan yang ada di depan amplifier ini guys, kita lihat belakang amplifier dulu ya guys. Nah, jadi di sini ada apa aja kita bisa lihat. Ini kabel powernya, dan di sini ada lubang untuk antena radio guys. Jadi untuk seri amplifier DAT P205 ini dia dapat kabel antena seperti ini guys. Jadi dari semua seri DAT, amplifier DAT, cuman amplifier ini aja yang ada radionya ya guys. Yang lainnya nggak ada radionya guys. Nah, di sini ada apa aja lagi? Di sini ada 4 channel power. 2 untuk sebelah kanan dan 2 untuk sebelah kiri. Jadi dia dibagi 2 grup ya guys. Yang ujung kanan, yang ini sebelah kiri, ini ujung kiri di grup A, dan yang di tengah ini untuk grup B-nya guys. Ini grup B sebelah kanan, ini grup B sebelah kiri untuk powernya guys. Nah, di sini ada kipas pendingin ya guys. Jadi misalkan amplifier ini mulai panas, dia nanti dia mengeluarkan angin keluar ya guys melalui kipas ini. Jadi embusan yang panas di dalam amplifier ini dia buang keluar guys. Oke guys, di sini ada colokan line out. Di sini ada colokan connect ke equalizer, ada line out dan line in equalizer ya guys. Di sini ada juga colokan aux guys. Colokan aux-nya ada 2. Jadi bisa disetting ada aux A atau aux B. Gitu ya guys. Sekarang kita lanjut lihat di depannya guys. Oke guys, di depan ini ada apa aja? Pertama kita nyalakan dulu tombol powernya guys. Ya, tampilannya seperti ini dengan lampu warna biru di sini guys. Nah, di sini ada settingan equalizer. Yang ini untuk equalizer sebelah kiri dan ini untuk sebelah kanan guys. Equalizernya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 channel equalizer ya guys. Untuk sebelah kiri dan kanannya dapatnya 10 10. Nah, di sini ada colokan mic, ada 4 slot colokannya. Dan di sini ada gain. Settingan gain ya guys, bisa ditekan. Nah, di sini untuk settingan mixernya guys, mixer mic. Mic di atas ini mic 3 dan mic 4, di sini settingannya. Dan di sini untuk mic 1 dan mic 2 di bawah settingannya guys. Gitu. Jadi untuk volume mic-nya, dan ini untuk settingan echo, ini untuk settingan low, yang ini mid dan ini high ya guys.
gitu. Jadi ya di atas ini untuk settingan mic sebelah atas, yang ini untuk mic sebelah bawah ya guys. Nah di sini lanjut, di sini ada slot USB. Misalkan kalian ingin mendengarkan MP3 bisa menggunakan flash disk di sini guys. Sini bisa juga menggunakan SD card atau MMC card untuk MP3-nya guys. Nah di sini ada colok tombol input guys. Jadi inputnya ini tadi yang ada AUX tadi ya guys, AB tadi. Misalkan kita tekan ke dalam, nanti di inputnya nih yang baca yang slot yang B guys, yang di belakang tadi. Kalau kita keluarkan gini, nah inputnya nanti yang berubah ke A guys. Input yang di belakang tadi, yang merah putih tadi guys. Oke lanjut guys, di sebelahnya ini ada tombol juga ya guys. Jadi untuk menyeting, misalkan kalian ingin menggunakan input, kalian bisa tekan ini keluar guys. Tombolnya keluar, nanti yang ngebaca yang tombol inputnya nih guys. Tapi misalkan kalian ingin menggunakan Bluetooth atau USB atau SD card ini guys, kalian bisa tekan tombolnya guys, gitu, tekan ke dalam. Nanti inputnya nggak kebaca, yang kebaca malah Bluetooth, USB atau SD card-nya guys, gitu. Nah di sini ada tombol apa? Putaran untuk settingan master echo-nya ya guys. Master echo di sini untuk RPT-nya dan di sini untuk delay-nya guys. Putarannya. Nah di sini untuk settingan musiknya guys di bawah. Di sini ada settingan volume musik. Di sini untuk balance. Yang ini untuk low, yang ini untuk high, dan ini untuk mic volume guys. Jadi ini untuk tambahan mic volume lagi, dan di sini untuk tambahan volume musik lagi guys. Jadi ada dua settingan volume musik dan ada dua settingan volume mic. Di sini satu dan di sini satu guys, gitu. Nah, di sini ada tombol apa aja? Lagi kita bisa lihat di sini ada tombol untuk radio ya guys. Radio FM scan atau play atau juga pause, bisa tekan tombol ini. Nah, di sebelahnya sini ada untuk mengulang lagu. Sebelah sini untuk lagu selanjutnya. Di sini untuk mengulang-ulang lagu lagi. Di sini ada untuk mode. Kalau kita tekan di sini berubah jadi mode radio guys. Nah, misalnya kita tekan lagi berubah menjadi Bluetooth lagi gitu. Terus di sini juga ada tambahan ya guys. Tambahan volume, volume digital guys. Jadi apabila tombol ulangan ini tadi kita tombol lagu sebelumnya kita tekan lama seperti itu, nanti volumenya akan turun guys. Tapi misalkan kalian ingin menaikkan lagi, kalian bisa tekan tombol lagu selanjutnya tadi guys, ditekan lama seperti ini, nanti volumenya bakal naik seperti ini guys, sampai di angka 30 gitu guys. Oke sekarang kita tes menggunakan speaker ya guys, pakai Bluetooth. Oke guys, sekarang ini aku mau bagi dulu powernya guys supaya balance saja. Nah di sini aku pakai speaker yang kecil ini guys di grup B sebelah kiri ya guys. Dan sebelah kirinya di grup A-nya ini aku pakai speaker yang besar ini guys, yang polytron di bawahnya. Nah, sebelah kanannya juga sama. Satu di grup A-nya ini aku gunakan untuk speaker yang kecil. Dan grup B-nya ini guys, yang di grup B-nya ini yang sebelah kanan aku gunakan speaker yang ada di bawahnya ini guys. Gitu, biar balance aja sih, nggak timpang gitu power antara keluarnya. Oke guys, kita lanjut dengar musik. Oke guys, sekarang kita lanjut menggunakan Bluetooth-nya guys. Di sini ada Bluetooth-nya namanya P205UL guys. Jadi kita bisa tekan untuk nyambungkan Bluetooth-nya guys. Sekarang kita tes musik. Oke guys, siap.
Okay, guys, begitulah review dari amplifier DAT seri P205UR ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, guys. Apabila kalian ingin memesan amplifier ini, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya, guys. Dan apabila kalian ingin bertanya-tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar, guys. Terima kasih kalian telah menonton video aku kali ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel Elektronik Samarinda, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe, guys. Thank you.